seperti ini. Ini double calendar. Ya, jadi kalau naik masih bisa profit, turun pun masih bisa profit. Tapi kayaknya enggak pede-pede amat nih. Mengapa? Karena jadi curam nih. Ya. Kalendernya jadi curam. Kalau ini masih landai gitu ya. Masih lumayan. Ini curam. Kalau curam artinya jika keluar nih loss-nya cepat ya. Terjadi kerugiannya sangat cepat. Apalagi dia akan mengalami earning ya. Coba kita lihat ya. Kita lihat berandai-andai ya. Misalnya saya kembalikan lagi ini dengan strike 40 ya. Ya, jadi anggaplah saya menggunakan strike ini misalnya. Ya. Ini oke. Menggunakan strike ini. Kemudian kita analisa ya, melakukan prediksi ya. Anda lihat di sini ada long leg dan short leg. Anggaplah setelah earning ya, setelah earning short legnya yaitu Desember, implied volatility-nya turun 5%, min 5%. Oke. Jadi yang terpengaruh sekali adalah implied volatility dari option yang ada sangkutannya langsung, secara langsung dengan event. Dalam hal ini adalah strike bulan Desember, oke? Jika short legnya, implied volatility-nya, option dari short legnya turun dari berapa? Turun 5%, ya akan apa jadinya? Kita lihat ya, jangan kedip, kita lihat pelan-pelan. Nah, garis putihnya naik toh, oke? Modalnya 86 sen, saya di sini sudah profit 17. Artinya saya sudah profit nyaris 20% kan? Betul? Itu jika short legnya turun 5%. Nah, lalu akibatnya juga apa akibatnya jika long legnya, IV-nya juga turun? Biasanya IV long leg itu tidak turun sebesar short leg karena apa? Karena di dalam kasus ini premi dari long legnya ini tidak terkait langsung dengan event. Eventnya terjadi di bulan Desember kan? Event earningnya. Artinya yang terkait langsung adalah strike Desember, sedangkan strike Februarinya tidak terkait langsung. Jadi biasanya turun juga, cuma kecil. Katakanlah turun hanya berapa? Anggaplah 1,5% ya, lebih kecil. Lalu apa akibatnya? Kita lihat ya. Tadi kan profit ya, jadi profit sebesar kurang lebih nyaris 20%. Tapi kan long legnya kita belum kutakati kan. Nah dalam hal ini long legnya juga turun sebesar 1,5%. Nah ini. Ya. Anda hanya profit 6 dolar. Berarti Anda profit hanya 5% di sini. Ya. Oke. Masih bagus sih kandang ya. Jadi break even-nya masih oke lah. Nah, posisi kalender ini, HPQ ini menjadi kacau kalau HPQ-nya naik jauh. Wah, kalau naik jauh ke atas, katakan gap 5% saja, Anda bisa mengalami kerugian sekitar 20% loh, satu kali hantam. Tapi kalau turun, sama, Anda juga bisa profit sekitar 20% sekali hantam juga. Nah itu, ya, mengapa kok main sekali hantam? Karena HPQ ini akan earning, di mana earning itu kan spekulasi gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mereka yang lebih hobi spekulasi, silakan masuk kalender ini. Ya, Anda pasang berapa lot, tinggal klik kanan gitu ya, klik kanan, create duplicate order, kemudian Anda tawar di sini, katakan di harga berapa gitu. Oke, kemudian confirm dan send kan gitu. Terus jika ditanya, "Saya masuk enggak?" Ya, saya masuk enggak? Nah, tergantung kan dulu. Jika saya sudah mempunyai beberapa posisi lain yang mantap, nah, bolehlah beberapa posisi yang mantap ini ditambah 1-2 posisi yang spekulasi kan, gitu loh. Nah, masalahnya yang mantap-mantap itu belum saya punyai. Ya, saya baru punya satu, HNJ tadi kan baru tawar 20 lot. Sedangkan HPQ kan ini posisi spekulasi karena beberapa hari mendatang akan terjadinya earning. Oke? Nah, jadi sekianlah penjelasan saya tentang bagaimana caranya Anda mencari kandidat kalender dengan menggunakan apa, Optionetix ya. Nanti pada bagian selanjutnya kita akan melihat juga video terakhir
tentang bagaimana caranya Anda mencari kalender dengan cara yang lain. Oke, jelas ya. Selamat jumpa lagi. Saya Tatang Surya dari Dewa Option. Mengharapkan video ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Jika ada kekurangan, saya mewakili Dewa Option. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.